Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya kita akan membahas ini masalah yang heboh kemarin ya menjadi pembahasan. Ini gara-gara media resmi Rusia, Sputnik, menyebut bahwa di Indonesia ini ada laboratorium biologis dengan virus berbahaya begitu ya di perkampungan padat di Jakarta begitu ya. Dalam berita itu juga disebutkan ya disebut-sebut juga komentar atau wawancara dengan uh, mantan Menteri Kesehatan Indonesia Bu Siti Fadila Supari. Nah saat ini saya sudah bersama beliau ini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. <laughs> ah ini. Iya kita ketemu lagi Bu ya. Karena kan Bu Siti memang identik dengan Namru. Apalagi yang baru saja diungkap oleh media Rusia ini bahwa di Indonesia ada laboratorium biologis ilegal begitu, rahasia begitu ya. Hmm. Nah dalam berita itu disebut uh, nama Bu Siti juga. Ini memang wawancara dengan Bu Siti ya. Iya, saya tiba-tiba oh. kedatangan uh, tamu dan hmm. ternyata tamu itu adalah wartawan Sputnik yang diberi tugas untuk mewawancarai saya ke sini. Hmm. kapan itu, Bu? Di rumah. Kira-kira tanggal 16 atau tanggal. Hmm. Ya, oh, baru-baru ini saja ya, ya, Bu ya. Sebelum berita bulan itu ini, dimuat bulan ini, ya? seminggu hmm. yang lalu lah. Hmm. jadi memang itu khusus wawancara <coughs> dan uh, dalam wawancara itu menanyakan soal uh, Namru itu ya, Bu ya. Ya, karena wartawan itu namanya Denis ya. Hmm. Dia membaca, sebelumnya, sebelum ketemu saya, dia menemukan uh, di Wikileaks, di mana-mana, hmm. itu menemukan nama saya ada di sana. Dan kemudian dia juga membaca tulisannya dari Detik help hmm. yang bercerita tentang kegiatan hmm. seperti Namru hmm. di Padang. Hmm. Jadi, dia dengan kapal. Hmm. Jadi, ada suatu kegiatan, Uh, tentang anjing gila, kalau nggak salah, penyakit. Nah, di situ ada deh, saya nggak terlalu jadi detik health itu bercerita bahwa hmm. ada kegiatan penelitian hmm. uh, di Padang sana, dan uh, uh, pusatnya ada di dalam kapal. Hmm. Nah, mereka membaca detik health itu, dan kemudian dia datang ke Indonesia untuk mewawancarai saya. Hmm. Karena mungkin karena di dalam dokumen-dokumen internasional, nama hmm. saya yang muncul di situ. Makanya saya yang pantas ditanya. Ya, ini mungkin mengingatkan uh, publik ya, bahwa uh, NAMRU itu uh, adalah uh, Naval Medical Research Unit 2 ya, na NAMRU 2 itu uh, pernah memang ada secara legal ya Bu ya hmm. di Indonesia, tahun 2001 ya Bu ya? No. Nah, meru itu muncul di Indonesia di tahun 70. Oh, sudah dari tahun 70. Ya. Hmm, Terus, karena, karena ada babah pes di Boyolali. Hmm. Dan kemudian menteri kesehatannya waktu itu, Bapak Siva Besi, hmm. minta tolonglah ceritanya ke Amerika. Hmm. Dan kemudian datanglah. Nah, meru untuk menolong Indonesia mengatasi hmm. babah atau endemik. Pandem hmm. uh, apa pes. Yang, hmm. yang dari tikus. Hmm. Nah, uh, uh, kemudian uh, ada agreement antara menteri kesehatan dan ambasador hmm. Amerika sebagai wakil dari Washington dan menteri kesehatan sebagai wakil dari Pak Harto waktu itu hmm. mewakili Indonesia. Mereka membuat satu agreement dan kemudian agreement itu hanya untuk 10 tahun seharusnya. Hmm. Jadi sampai tahun 80 Setelah tahun 80 sebetulnya stateless Banyak jenderal-jenderal Yang ingin Menutup namu itu Sebelum jauh sebelum saya Karena sebagai seorang Militer pasti akan uh, Tersinggung ya Bahwa di dalam negara kita Yang Merdeka ini Ada suatu tempat yang Coverage-nya adalah tempat penelitian Tetapi isinya adalah marinir Angkatan Laut Hmm. Amerika hmm. semua marinir hmm. dan mendapat imunitas diplomatik. Hmm. Tentu saja, seperti negara dalam negara, begitu kita nggak ada akses di sana. Enggak, nggak ada akses, dan itu hmm. sangat rahasia. Begitu, sangat hmm. tertutup gitu. Hmm. Hmm, hmm. Akhirnya mau ditutup tapi tidak pernah berhasil ditutup ya Bu. Tidak tampaknya padahal sudah perjanjiannya sudah tidak ada itu ya tahun Ia, 80. Tahun 80. Hmm. Ada. Tapi itu terus berlanjut sampai kemudian uh, saya baca beritanya tahun 2008 ya Bu. Uh, saya ingat Bu Ia. Siti berusaha menutup. 2001. 2001 itu tiba-tiba ada uh, pembaruan status. Pembaruan status itu uh, oleh Indonesia gitu. Hmm yang uh, oleh Menteri, di Indonesia bukan Menteri Kesehatan hmm. kalau nggak salah menggopal hukum gitu hmm. Nah itu, uh, itu tidak tidak bisa sinkron atau tidak sah kalau hmm. di dasarnya itu perjanjian tahun 70 hmm. gitu padahal perjanjian 60 itu tahun 70 hmm. yang resmi, yang kuat, nah, hmm. tahun 70 Nah jadi tiba-tiba 2001 seperti direvitalisasi gitu hmm. Padahal dari tahun 80 sampai saya jadi menteri itu sebenarnya stateless. Hmm. Akhirnya 2001 mendapat legalis, legalitas lagi lah ya. Namru ini sehingga berpraktek lagi ya waktu itu ya yang di mana itu. Ya walaupun itu. sebelum 2001 juga berpraktek terus hmm. karena Namru ini rajin banget hmm. dia mempunyai 180 sentinel hmm. di seluruh Indonesia untuk supaya sentinel-sentinel itu mengirimkan spesimen kepada Namru rutin hmm. yang 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 mereka concern adalah selain TBC, malaria, dan hiv Dia concern terhadap tinggi atau demam berdarah. Hmm. Dia concern terhadap penyakit-penyakit infeksi hmm. yang di Amerika itu tidak ada gitu. Hmm. Dan mereka memang ingin meneliti penyakit-penyakit infeksi tropikal, Katanya, kalau saya tanya pada mereka untuk apa? Untuk mengetahui dengan baik dan bagaimana menghindarinya. Hmm. Kalau sampai terkena karena ada kepentingan mereka kalau mereka nanti kalau kalau misalkan ada perang di negara-negara tropis mereka sudah punya vaksinnya sudah hmm. punya obat-obatannya dan sebagainya hmm. begitu jadi untuk penelitian e, kesehatan ya tentu saja yang diteliti pasti harus virus hmm. bakteri dan sebagainya hmm. karena itu yang Dikuatirkan mereka. Hmm, ya karena Namru ini sebenarnya didirikan tahun 1944 ya di Amerika sana milik didirikan oleh Yayasan Rockefeller ya. Nah, uh, ya kemudian uh, ini terus dikembangkan uh, tujuannya tadi itu untuk meneliti virus-virus uh, di daerah Asia ya yang di, dianggap penyakit-penyakit menular yang dianggap uh, berpengaruh pada pertahanan. Tadinya seperti ya, itu. Tentara-tentara Amerika yang kira-kira di Asia. Nanti di negara-negara tropis biar ter Biar aman hmm. gitu, kalau kena sakit ya mereka bisa ngubatin bisa. Hmm. Tujuannya itu seperti itu Nah, ini yang kita uh, ingin tahu Terus kemudian, sebelum kita membahas soal yang di media Rusia ini, Bu Terus kenapa sama Ibu, kok tahun 2008-2009 ya 2008 itu sempat heboh kan, Bu Siti mau menutup Namru tapi tidak berhasil ya waktu itu ya hmm. Sebetulnya pada waktu tahun 2008 itu Ketika Namru, Namru dulunya di tempat yang padat itu, hmm. seperti yang diberitakan itu tapi kemudian pada waktu saya menjadi menteri, Namur sudah ada di wilayahnya departemen kesehatan, ada di dekat badan pom, di Percetakan negara, bangunannya bagus tingkat tinggi dan dan ini ada hubungan butulan, ada pintu pintu butulan hmm. itu di belakangnya itu yang berhubungan dengan balitbangkes kita. Hmm. Jadi dia bangunan tersebut walaupun ada butulan, tetapi untuk masuk ke situ harus pakai khusus tidak semua orang bisa masuk. Bahkan saya pun nggak bisa masuk. Nah. Iya, waktu itu disuruh nunggu di luar. Benar. Nah, ini mungkin menjawab uh, rumor eh, atau yang dikatakan Hoax kemarin ya bahwa ketika media Rusia tersebut mengatakan ada uh, laboratorium begitu ya biologis di perkampungan padat Jakarta di Percetakan Negara, disebut sebenarnya Bu ya, Percetakan Negara Jalan Johar nomor 29 kabarnya. Nah, itu wartawan semua menget cek ya lokasi itu ternyata itu bukan perkampungan padat bu itu jalan raya begitu lalu nah, ya itu sudah dari tahun kapan hmm. itu alamat itu kan tahun 70 atau 80 kali oh, dulu sudah, perkampungan padat ya pasti dan sekarang pun percetakan negara juga kelilingannya juga masih padat oh ya dan Sebenarnya, sekarang sudah kalau sedang... laboratorium se, sehebat namru nggak nggak boleh lah di situ mestinya hmm. harus di tempat yang kungliwangliung gitu hmm. Hmm. tapi sekarang sudah akhirnya waktu zaman Bu Siti itu namrunya sudah berada di BePom itu tadi itu yang Bu Siti ceritakan nah itu pun it sebetulnya terlalu padat lah hmm. terlalu kota gitu lubang perinasnya hmm. sekarang ada di puspiteknya udah Teh hmm. nah, di limang -limang, sana jauh hmm. banget. Gitu. <laughs> uh. Nah ini terus akhirnya terus Bu Siti mau uh, nutup itu baru berhasil tahun uh, 2009. Itu kenapa ditutup Bu? Kenapa Ibu Siti ingin nutup? Uh, sangat misterius menurut saya. Hmm. Sangat misterius satu. Namrud sangat tertutup, tidak komunikatif. Hmm. Apa sih sebenarnya dia apa ini? Kemudian Peneliti-peneliti Depkes itu pada protes ke saya, pada ibu ini, pada curhat bahwa mereka tidak diajak untuk meneliti. Misalkan e, tim Namru mau ke Papua. Anak-anak ini sebenarnya pengen ikut. Tapi, ya kamu bayar sendiri, ini bayar sendiri ini gimana, katanya kerja sama. Akhirnya anak-anak gak bisa ikut, misalkan gitu. So, kalau ikut meneliti dia paling dikasih ekornya hmm. tapi the whole of research-nya anak-anak pada tidak tahu. Nah, jadi agak tertutup, bukan agak ya sangat tertutup sehingga kami melihatnya ini apa sih sebetulnya gitu. Nah, kemudian dia sepertinya eh uh, kalau aku bilang liar ya terlalu kasar tetapi dia, aktivitasnya dia itu tidak minta izin, misalkan dia kemudian berkolaborasi dengan universiti hmm. Berkolaborasi dengan universiti besar lagi, hmm. University yang terhormat lagi hmm. Wah, tanpa izin, itu, tanpa negara. izin sama menkesnya. Medkes. Dengan cara dia nyumbang uang, hmm. terus kemudian mensupport S3-nya, hmm. tapi ya kecil banget lah kalau dibandingkan dengan hmm pertarungan kedaulatan kita, kedaulatan negara kita, hmm. lah di sinilah. Usen oh, so, katanya ambil sampel-sampel. Nah, ambil sampel dari 180 cm itu dengan bebas. Hmm. Nah kemudian ini ada cerita lucu. Hmm. Saya baru dua bulan menjadi menteri hmm. karena saya kenal nambru ini sejak, sejak dari mahasiswa kedokteran di Yogyakarta. Hmm. Waktu itu saya disuruh membuat sampel-sampel gitu sehingga saya harus pulangnya, tuh late gitu ya. Saya kesel banget siapa sih Namru itu? Saya disuruh bikin sampel-sampel beginian itu tahun 70-an. Nah, disitulah saya sudah mulai tertarik dengan Namru gara-gara saya tidak boleh pulang karena di, di, disuruh bikin sampel-sampel untuk Namru. Nah, di, jadi dari zaman 70-an itu sudah membuat spesimen-spesimen virus, bakteri yang mereka kumpulin. Kita nggak tahu untuk apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bu, sebenarnya berita Namru itu kan sudah ditutup saya. Akhirnya Bu Siti berhasil menutup itu kan ya tahun 2009. Ini kok tiba-tiba ada media Rusia mengangkat lagi isu ini Bu sekarang itu ada apa sih ini Bu? Oh, itu ya. Hmm. Kalau saya tanya ke hmm. uh, apa namanya? Uh, pada si wartawan itu hmm. kan ini ada perang antara hmm. Rusia dan Ukraina. Hmm. Nah, si Rusia membuat statement bahwa Amerika mempunyai uh, laboratorium, laboratorium biologi ada 30 biji hmm. ada di Ukraina yang potensial untuk menjadi bioweapon lah ceritanya. Hmm. Nah, kemudian Amerika menilai no no si, aku nggak nggak pernah hmm. begitu gitu kan. Nah, kemudian mereka cari-cari di hmm. uh, apa namanya di dokumen-dokumen hmm. internasional hmm. dan mereka menemukan bahwa ada suatu laboratorium resmi hmm. dari uh, Pentagon yang hmm. ada di suatu negara yang kemudian ditutup gitu. Hmm. Nah, itu Namru artinya bahwa memang ada riwayat bahwa Amerika itu uh, mempunyai hmm. uh, laboratorium, laboratorium legal hmm. yang ada di negara lain. Hmm. Walaupun sudah ditutup pada waktu saya, hmm. nah medical. itu yang legal, Bu. Ya, tapi kan di media Rusia itu juga menyoroti bahwa sekarang pun masih ada ya. yang ilegal. Gitu, gimana? Kebetulan ada suatu eh, berita pemberitaan hmm. dari Detek Help, hmm. aku lupa tanggal berapa Detek Help itu juga memancarai saya hmm. bahwa Detek Help itu melihat ada kegiatan seperti Namru hmm. di Padang, hmm. dan kemudian dia tanya pada saya, "Apakah..." kegiatan penelitian ini masih ada walaupun sudah Anda tutup gitu. Itu adalah pertanyaannya wartawan dari Rusia. Jadi yang paling penting adalah apakah masih ada kegiatan seperti Namru itu ada di Indonesia. Nah, kalau saya menjawab, kalau Namru itu legal dari Pentagon. Ada agreement dua negara dan kemudian saya tutup secara legal ofisial hmm. antara saya dengan pemerintah Amerika yang ketika itu uh, Obama dan Hillary. Hmm. Jadi kami betul-betul dalam suatu yang sangat legal dan saya tutup dan diakui oleh pemerintah Amerika pada waktu itu, hmm. gitu kan. Tetapi wartawan wartawan uh, Rusia ini maupun Detik Health hmm. menyangka bahwa setelah saya tutup masih ada kegiatan karena mereka menemukan kegiatan itu pada tahun 2011 2010. Nah saya menjawab saya tidak punya bukti untuk itu tetapi saya memang membaca, mengira dan mendengar bahwa memang ada kegiatan itu salah satunya berkolaborasi dengan universitas yang sangat besar di Indonesia. Saya nggak usah sebut nama universitas apa dan dan mendapat tempat yang sangat terhormat kemudian kemudian juga berkolaborasi dengan satu rumah sakit daerah hmm. nah kalau yang, yang dengan rumah sakit daerah sebenarnya saya tahu sudah lama tapi kan saya sudah bukan menteri kesehatan lagi saya nggak bisa hmm. ngapa-ngapain saya nggak hmm. nggak komen tapi yang komen adalah detik health hmm. dan dan apa namanya si dari dokumen-dokumen Wikileaks -dokumen, dan sebagainya dari hmm. si bertambah dari Rusia itu. Nah ini menunjukkan bahwa kegiatan uh, mengembang apa penelitian virus itu masih, masih sebenarnya masih berlangsung oh. sehingga itu yang kemudian Dan ilegal ilegal sekarang ya. Oh, di, lebih serem ya <laughs> karena kalau itu, masih penting ya, kalau ilegal itu semakin nggak tahu apa yang dikerjakan kita ya nggak. Ya. Ini memang sangat misterius. Jadi pada waktu itu, sebetulnya saya dengan Hillary hmm. sudah ada kesepakatan hmm. untuk membuat, kalau memang penelitian kesehatan hmm. yang terbuka, yang transparan antara dua negara, oke. Okay. Hmm. Tapi jangan, yang yang mengerjakan jangan marinir dong. Hmm. penelitinya jangan diberikan diplomatic immunity dong. Hmm. Nah, ayo kita kalau mau, yuk belajar penyakit di Indonesia, ayo, bekerjasama dengan baik saya sama Hillary sudah mempunyai suatu kesepakatan untuk membuat IUC waktu itu tetapi tetapi ada yang menghalang lagi gitu maksudnya terny ternyata-nyatanya itu digagalkan hmm. dan yang mengagalkan menurut saya dari Indonesia sendiri gitu hmm. yang saya nggak ngerti kenapa hmm. gitu termasuk bapak saya terus tidak menjadi menteri lagi kan, hmm. Dan nggak lama di penjara oh, oh. <laughs> setelah itu, setelah <laughs> itu tidak apa aja ada hubungannya ya bu ya mengenai hmm. karena kata nama. kata dibikili begitu sih ada hubungannya iya <laughs> karena ya mungkin itu ya setia sejak tahun 70 nggak ditutup akhirnya baru ditutup tahun uh, 2009. 2009 dan akhirnya yang tutup bermasalah juga akhirnya ya. Di, di, <laughs> <laughs> nah, tapi nggak apa, tapi yang penting kan sudah berhasil menutup ini ya salah satunya. Ya, uh, Satu hal yang sangat luar biasa ternyata di dunia tidak ada hmm. kecuali di, di kita gitu. Hmm, ya, Pak. Nah, ini yang uh, menjadi sorotan juga Bu. Uh, selama na Namru ini kan uh, Bu Siti selalu mencurigai apa sih kok tidak tahu. Nah, pada saat itu ada kejadian Indonesia kena flu burung, ya. itu ada hubungannya tidak Bu dengan uh, laboratorium biologis Amerika saat ini? Uh, saya tidak bisa mengatakan dengan gamblang gitu nah. ya, yang namanya kegiatan nah. intelijen kan kita tidak bisa mengatakan dengan gamblang. Tetapi ada suatu tanda-tanda, misalkan pada kurban pertama yang namanya Pak Iwan. Hmm. Pak Iwan itu kurban flu burung yang pertama dia dan anak-anaknya, hmm. anaknya dua, jadi masih bertiga satu keluarga. dan kemudian <coughs> saya heran flu burung gitu ya. Mm -hmm. saya jadi menteri dan belum pernah dengar mm -hmm. nama flu burung itu. memang belum pernah ada penyakit flu burung di Indonesia. Mm -hmm. belum pernah dan belum pernah bahasa gitu. saya panggil eselon satu saya. terus siapa yang menerima saya? kok tahu kalau itu flu burung hari main satu? kok tahu siapa yang nomor bu yang yang mendiang hmm. selesai kaget. Hmm. Nah, kenapa? Namru tahu bahwa kita hmm. di Indonesia akan ada burung-burung, hmm. sehingga dia punya primer hmm. untuk halimansa Indonesia. Hmm. Nah itu walaupun itu menolong kami, hmm. tapi pertolongan itu membuat saya bertanya dalam hmm. hati. Ya minum dulu silakan. Ya itu jadi red flag ya. Kok kok jadi. Uh... Saya tahu lebih dulu kalau itu H5N1 begitu ya berarti ada harus ada apa primernya maksudnya? Primer, primer, primer. itu satu reagen hmm. yang dipakai untuk PCR dan hmm. periksaannya pakai PCR. Hmm. Nah ketahuan itu virus apa itu kita butuh primer. Hmm. Untuk standarisasi. Gitu. Hmm. Kalau sesuai dengan ini berarti itu nggak lima gitu satu. Nah, kalau kok sudah punya primernya tadi itu, oh, itu pertanyaannya. Oh, bu, oh, pertanyaan yang pertama kali muncul di dalam otak saya tuh, itu. Sehingga Ibu, kemudian ya akhirnya flu buruk. Nah kalau orang kan mengait-ngaitkan ini bu ya dengan uh, COVID ini kan, mengaitkan dengan COVID kalau udah virus-virus masalah virus ini. Bahkan ada yang bertanya gini, loh ini Rusia ngebom Ukraina. Katanya ada laboratorium biologis yang dibom Rusia di sana. Eh, tiba-tiba Covid-nya hilang nih. Apa ada hubungannya <laughs> gak sih, Bu? Pak, aku langsung bisa jawab. Karena hmm. jawab, saya baru saja punya data, hmm. saya gak hmm. bisa menjawab itu. Hmm. Ya, memang itu juga kita rasakan, hmm. dokumen setelah ada perang, terus Covid-nya hilang. Hmm. Hmm. Itu saya tidak bisa jawab ya, tapi nah, tapi uh, yang jelas uh, apa virus pengembangan laboratorium, laboratorium laboratorium biologis itu yang paling ditakutkan akan menjadi bioweapon, itu kan yang menjadi konsepnya. Ya. apa hmm. yang jadi ini nah ini yang selama ini belum pernah terbukti kan sebenarnya ada penyakit yang bioweapon itu belum ada kan apa? ya iya banyak lah antraks itu oh antraks itu nah antraks itu bioweapon yang paling terkenal dan gampang. Oh. Nah, antraksi itu by weapon. Oh. Terus flu burung ini H5N1. Ini kan kombinasi sebetulnya dengan, dari, dengan flu Spanyol. Hmm. N1 nya itu H5N1. N1 nya dari flu Spanyol. Hmm. Yang didapat dari mereka menggali hmm. menggali korban-korban flu Spanyol. Hmm. Yang tertimbun oleh es Hmm. nah kemudian tidak itu sehingga hmm. jadi hal yang satu hmm, jadi itulah yang dikhawatirkan ya bu ya hmm. tapi bu kenapa sih Ibu ini kok apa, sampai ya media Rusia pun wawancara Bu Siti begitu ya gencar menyuarakan ini gitu ya bu ya ini uh, orang Indonesia pada malah nggak tahu ya iya <laughs> apa motivasinya bu kok terus bersuara soal hal, hal seperti ini nih bu ya supaya supaya membuka mata dunia dan terutama PBB, walaupun PBB tetap bungkam bahwa ada potensial bioweapon weapon di dalam perang ini. Hmm. Bu ini jangan kan sudah ada bioweapon weapon treaty di dunia ini sudah ada aturan tentang bioweapon, nggak hmm. boleh itu. Hmm. Mana sekarang muncul muncul hal-hal yang sangat hmm. Nah Nanti kalau misalkan virus cacar jadi bioweapon gimana? Hmm. Dulu waktu saya dari Menteri Kesehatan. Itu hari-hari pertama, maksudnya tahun 2004-2005, itu WHO pernah mengumumkan bahwa akan berbahaya, keberbahayaan virus cacar yang tadinya hmm. pernah bercokol di dunia, hmm. tapi sekarang sudah bebas cacar, hmm. dan Indonesia punya, punya pusat uh, virus cacar itu ada di Bandung, hmm. itu sudah dibakar sama WHO. Hmm. Tapi virus yang dibawa dibawalah oleh siapa kita nggak tahu. Hmm. Nah kalau sekarang masih ada virus datar, bukan tidak mungkin itu berasal dari tempat kita dulu yang bawa kabur virus hmm. itu ya. Oh, oh gitu loh. Memang memang perang yang murah itu memang pakai virus dan matinya kan <tuh> gitu ya kalau tidak serem dia mungkin bikin nuklir atau bikin senjata hmm. itu jauh lebih mahal daripada membuat dan weapon. korbannya juga bisa cepat biasa dunia juga nah. kalau covid menurut ibu by weapon bukan sih bu hmm. <laughs> nanti kalau pas tidak di, di <laughs> <laughs> saya tidak mau ngomong di sini <laughs> tapi kita bersyukur hmm. saya pernah mengusulkan pada hmm. Panglima, tolong orang bikin medical intelligence hmm. kita baru akan bisa membedakan apa ini baru apa ini pandemik yang benar kita, kita tidak punya medical intelligence hmm. alhamdulillah sekarang baru saja diresmikan hmm. uh, medical intelligence oleh bin pada waktu itu saya berbeginian hmm. uh, sama ber, apa namanya berdiskusi berwawancara dengan bekas kepala bais hmm. dan kita berdua mengusulkan ya beli, uh, bikin doang medical intelligence hmm. kita tidak punya hmm. jadi kita menyerah aja kalau kita diserang oh ini Bapak, ya sudah yang sakit diobatin yang mati dikubur Enggak hmm. begitu hmm. kita harus aktif virus ini apa hmm. bagaimana karakternya dia ini dibuat oleh manusia atau alami hmm. itu semua ada aturannya semua hmm. ada kita bisa, namanya kita bisa memforensiknya. Hmm. Nah itu sekarang ada. Tapi kalau covid kemarin kayaknya sudah seragam deh, kayaknya mereka semua ya udahlah <laughs> manut semua gitu ya <laughs> kalau covid ya. kemarin ya. Karena tidak Vaksin. ada yang memberontak. Kalau ya. waktu flu kan ada yang memberontak. Iya, ini di Bu Siti kok memberontak memberontak itu kok berani Bu? Apa tidak? Ya memang setelah itu ibu uh, ini ya masalah hukum ya. Nah, tapi masalah juga Iya. ini kok berontak uh, berontaknya kan uh, tahu konsekuensinya. Tapi saya pernah saya pernah didekati nggak sih? ibu pernah ingin berusaha dirangkul, dijinakkan nggak sih nih Bu Siti nih? Oh iya, hmm. berkali-kali. Hmm, Justru saya sangat yakin bahwa saya harus berjuang. Hmm. Karena karena beberapa kali hmm. saya ditawarin suatu hal yang sangat semua orang pasti pengen hmm. gitu. Hmm. Tapi saya oh berarti yang saya perjuangkan itu benar gitu. Hmm. Kalau saya mau dibeli segitu berarti saya yang saya perjuangkan benar. aku tambah dalam hmm. sanggup gitu. Hmm. Nah itu yang saya perjuangkan. Hmm. Nah itu saya sebenarnya bukannya berani ngawur, saya melawan bukan dengan cara wah, 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 wah membuat opini no. Hmm. Saya mengalahkan atau mem melawan mereka itu dengan scientific, hmm. dengan uh, hasil hasil riset, hmm. riset terhadap virus-virus yang mereka tuduhkan. Hmm. gitu. Misalkan mereka mengatakan bahwa bisa itu menular dari ayam yang mati ke manusia. Saya bisa membuktikan bahwa virus yang ada di ayam tidak mempunyai reseptor ke manusia. Hmm. Mereka menuduh human to human transmission, ternyata tidak ada reseptor human to human transmission. Kasus flu burung kemarin. Nah, iya. Hmm. Sehingga mereka mundur dengan baik, mundur dengan terhormat, mundur hmm. dengan ya oke, hmm. ketahuan gitu. <tuk tuk> nggak jadi deh, terus, gitu. pandemi flu burung kemarin nah, sebenarnya sudah sempat mau menyebar dulu itu ya, ya sudah, menyebar. sudah menyebar, sudah sampai ke Mesir, sudah sampai hmm. ke Kanada, sudah, sudah mana mana udah ada, tapi yang paling berat ada di Indonesia hmm. dan virusnya paling ganas ada di Indonesia. Hmm. Dan dulu virus-virus ganas ini harus saya kirim ke WHO. Hmm. Setelah dikirim WHO, ternyata WHO kirimnya ke Amerika, ke CDC, ternyata Amerika mempunyai satu organ yang ada di WHO. Nah ini yang saya reformasi. Hmm, gimana organ caranya? ini? Organ ini harus tidak ada. Hmm. Karena kalau kalau organ ini ada di dalam WHO, maka WHO tidak bisa fair. WHO akan tunduk terus dengan negara yang mempunyai organ ini di dalamnya. Hmm. Nah kemudian saya reformasi dan itu berhasil. Insya Allah sekarang sudah tidak ada lagi itu. Hmm. Dan kemudian saya ternyata jalan ke Amerika. Jalan sampai ke Los Alamos. Dalam sampai mana-mana nah, itu ada ada buktinya hmm. jadi sekarang sudah tidak bisa tidak ada keharusan mengirim uh, virus itu Sudah. yang covid ini hmm. sangat terapi hmm. dan e, itunya yang yang kira-kira berlubang itu mereka tutupin semua dan orang yang aktif sudah setua saya gitu hmm. ya sudah setua sebetulnya kan kita di dunia internasional ada semua teman-teman saya di luar tetapi ya sudah tua-tua semua gitu dan saya di penjara waktu hmm. itu, jadi tidak bisa ngapa-ngapain di dalam gitu kalau mungkin kalau di luar saya masih bisa ngapa-ngapain hmm. waktu itu ya tapi gemes ya aja di dalam penjara gemes banget, tapi ini mestinya begini, mestinya begitu hmm. gitu hmm. nah ini Bu Siti tetap bersuara nih gak takut nanti di <laughs> Ber <berbencara> lagi Bu <laughs> ya aku nggak bersuara toh karena hmm. udah selesai kan sukses itu Covid-nya sukses hmm. saya kan nggak bersuara apa-apa, paling -apa. hmm. bersuara kecil-kecilan hmm. uh, level nasional, yeah. itu kan bersuara levelnya internasional. Dan bahkan sampai ada tindakan yeah. uh, menutup namru <laughs> ada tindakan hmm. nyatanya begitu ya, hmm. kalau sekarang mungkin hanya sekedar menyampaikan pendapat begitu hmm. ya uh, yang atau pedas. Menyampaikan ilmu, ilmu menyampaikan ilmu, gitu. uh, ilmu yang Dan dikatakan. karena memang memang saya tidak punya power lagi, hmm. saya bukan siapa siapa hmm. begitu jadi saya hanya menyampaikan ilmu saja. Hmm. Jadi uh, upaya diungkap lagi ini soal uh, Rusia ini ada adanya laboratorium virus di Indonesia ini lebih karena memang Rusia tengah uh, mencari bukti ya ingin mengungkap ke dunia bahwa sebenarnya inilah praktek Amerika begitu ya Bu ya. Hmm. Ya mungkin mungkin hmm. dan. Dan eh, dia ingin menunjukkan bahwa masih ada kegiatan hmm. di Indonesia, walaupun sudah di diban, walaupun sudah ditutup. Hmm. Jadi saya kan eh, ininya sudah ditutup sudah. Titik -tik -tik. saya nggak nggak tahu hmm. sampai yang sekarang gitu. Tapi ini anehnya bu kalau sudah media Rusia menyebut seperti itu, Bu Siti juga menyebut seperti ini, dan itu sudah seperti menjadi rahasia umum sih sebenarnya oh, begitu ya. Oh, bukan saya, aja <tuk> juga tahu. <tuk> 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 Tapi kok nggak ada tindakan apa-apa ya bu ya? Dari pemerintah. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. <laughs> Tanyalah, mestinya kita harus tanya pada uh -uh. pemerintah uh -huh. yang, yang mestinya Menteri Pertahanan ya. Uh -huh. Itu kan ketahanan nasional, uh -huh. menyangkut ketahanan nasional. Uh -huh. Kita kita sebagai warga bisa bertanya, Pak, uh -huh. apakah kami aman, Pak? Ya kan? Uh -huh. Ini ada berita begini, katanya kok masih ada kegiatan. Uh -huh. Tapi selama empat puluh tahun ada kegiatan Juga tidak Insya Allah mudah-mudahan korbannya bukan kita gitu ya hmm. Mudah-mudahan Banyak yang mungkin ditemukannya di, di Indonesia hmm. Misalkan nah itu Kemudian Misalkan jadi Ebola kan bukan hmm. di sekitar hmm. Misalkan, misalkan ini nah, Mudah-mudahan selama ini Paling-paling juga Cuma itu saja tapi malaria tetap Malaria masih tetap Malaria teru. ya Demam berdarah tidak selesai-selesai padahal adanya dia itu ingin mengatasi malaria dan tuberculosis hmm. tetapi kita masih juara tiga terus di dunia hmm. nah itu nggak, hmm. nggak ya apakah ini yang menjelaskan bahwa memang hanya negara-negara itu saja yang bisa memproduksi vaksin-vaksin dari penyakit-penyakit menular ini ya Bu ya karena mungkin laboratoriumnya itu ada tersebar di seluruh dunia tadi penelitiannya sudah sejak lama begitu sebetulnya Sebenarnya bisa semua sih, ya. tetapi mereka akan lebih kuat. Ya. Andekan mereka berlaku adil, udah tiap negara. Ayo bikin sendiri-sendiri. Ya. Ah, apakah mereka bisa begitu? Ya. Kalau memang mereka itu betul-betul melindungi manusia sedunia. Ya. Ayo dipimbing Indonesia bisa apa? Kurang apa nih, tak bantu? Nah. Filipina kurang apa ini, ini apa Filipina mau nepe Indonesia juga boleh misalkan hmm. gitu. Ayo pada bikin sendiri-sendiri alinya masing-masing transparan. Hmm. Nah itu betul-betul bahwa itu melindungi umat manusia sedunia. Kalau ini harus beli ke dia semua ya. Tapi ya? kalau kita harus beli di dalam harus beli pada penjual pe pe yang sama dan diharuskan keharusan itu sampai mengatur ke Penguasa negara-negara hmm. bukan hanya di Indonesia, hmm. bahwa ini harus disuntikkan pada rakyatnya. Hmm. Nah itu menurut saya ada sesuatu yang disembunyikan. Hmm. Kalau memang mereka itu berhati baik, hmm. nah berikan apa rahasianya, Ayo kalian bikin sendiri, hmm. pakai virus kalian masing-masing. Hmm. Nah, ya. Kalau ada kurangnya ini tak bantu. Hmm. Nah itu, hmm. kalau itu saya yakin itu bukan bukan perjahat. Hmm. Tapi kalau nah, eh kalian beli aku bikin paling hebat nih. Wah, rakyat saya nggak mau, Pak. Eh dipaksa dong, kan bisa pakai aturan. Nah, pakai aturan enggak boleh masuk mall kan bisa, enggak hmm. boleh naik kapal terbang kan bisa. Nah, tuh oh iya Pak, baik Pak. Wah. Hmm. Jadi kita semua kita dapat aturan-aturan yang aneh-aneh hmm. dan <laughs> entah itu, entah perlu apa tidak pokoknya. Pokoknya semua harus ya, seperti ya. ketergantungan lah ya, karena ada tidak ya kalau ya saya bilang tadi seragam semua dah kalau. Dan itu bahayanya kalau vaksin itu menjadi komoditi yang menguntungkan, maka si produsen vaksin akan berusaha untuk membuat pandemik pandemik yang berikutnya. Ini yang bahaya. Tuman, ibu ya. ya Alah kan pakai pandemik aku untuk segini. Ah kalau gitu bikin pandemik lagi, aku mau segini terus. Hmm, itu yang jangan-jangan nah, itu. Itu ini logika anu ya. ya logika berpikir sehat aja. Jangan-jangan ini yang di tengah diantisipasi oleh Rusia ya bu ya kok tiba-tiba dia langsung jadi fokus ke masalah laboratorium biologi. Ya, aku juga itu. tahu itu. itu. ya, ya setelah menyerang uh, Ukraina dan mengatakan bahwa di Ukraina itu ada banyak e, laboratorium biologi dan kemudian bahkan meneliti sampai ke negara-negara salah satunya ditemukan di Indonesia begitu ya. Apakah ini menunjukkan bahwa Rusia sudah melihat potensi bahwa arahnya ini sudah seperti itu akan ke senjata biologi ini kan. Ya? Menurut Rusia begitu sih menurut saya. Hmm. Hmm. Ya kalau Rusia kan nuklirnya sudah kuat banget. Hmm. Ini sudah kuat banget. Nah, yang mungkin mungkin dia ngerinya hmm. dengan Bayu Weapon itu mungkin dia juga punya bayu tapi kalau bayu itu kan serem gitu ya, hmm. Menyangkut orang-orang yang nggak hmm. bersalah. Nggak sampai perlu datang ini wartawannya datang wawancara ibu berarti kan memang sudah ini memang khusus hmm. untuk ingin mengungkap. pertanyaan utamanya si wartawan itu adalah Apakah masih ada gerakan seperti Namru yang ilegal hmm. nah, saya menjawabnya ya saya nggak tahu hmm. Bagaimana bisa tahu kan hmm. cuman ada yang cerita hmm. ada, yang, ada yang ngasih kabar hmm. ada yang buat curhat hmm. Nah itu memang ada hmm. pegawai-pegawainya kan saya juga banyak kenal gitu hmm. Nah, tetapi soal yang dipercetakan negara tadi itu memang itu eh, sudah menjadi pengetahuan umum sebenarnya sudah pindah di BPOM, Tapi sekarang itu sudah ditutup. Sekarang tidak tahu keberadaannya di mana nah, bu yang ilegal iya. itu sudah nggak tahu kita. Nah saya juga nggak punya bukti. Hmm. Tetapi saya dengar curhatan, curhatan, hmm. dengar ini dan baca berita hmm. masih ada. Memang masih ada. Tetapi hmm. berkolaborasi dengan university. Hmm. university. Bahkan universitasnya sangat besar, hmm. terkenal. Profesor-profesornya banyak. Saya jadi ingat, ketika saya menurut Namru, yang menyerang saya itu profesor seluruh Indonesia. Hmm. Bahwa, buat Namru tetap dibuka. Hmm. Eh, saya, saya, untung, untung bahwa untuk menutup, tidak memerlukan pendapat mereka, gitu. Hmm. Untuk menutup, ada serat, seribu persen ada di tangan jadi Mau kayak seribu profesor hmm. di Indonesia nggak setuju, tetap kalau Menkes mengatakan tutup, akan tutup. Hmm. Nah itu itu ada di dalam Klausul Agreement. Yang tahun, tahun 70 75. itu, ya yeah. Nah itu, uh, kekuatannya ada di situ, gitu. Nah, saya diserang. Profesor-profesor hmm. itu pakai tanda tangan, profesor universitas ini, profesor universitas itu semua. Universitas yang gede-gede banget itu hmm. Menyatakan Akhir Rambu tetap dibuka nggak? Dia memprihatinkan sekali ya Karena kan mereka itu kan orang-orang pinter Yang kita itu harapkan dia. untuk membangun bangsa ya Bu ya itu dia. <laughs> Ya karena aku gak keder <laughs> gitu gak kayak sama itu Ya sangat memprihatinkan Kita kan butuh orang-orang hmm. yang Ini kan justru kita berharapnya dari mereka sebenarnya ya dari profesor-profesor itu kan sebenarnya agar uh, Indonesia lebih dan mandiri. Ternyata ya? sebagian dari yang tanda tangan itu mm -hmm. datang ke saya dan kebetulan saya kenal baik banget mm -hmm. dengan beliau. Prof, kenapa sih Prof oh nggak mau? Kalau, iya, karena dia membantu penelitian kita. Mm -hmm. Dana ini dana terutama dana Udah ada S3 segini yang dibantu oleh dia. Mm -hmm. Ya Allah, dihitunglah S3-nya berapa biji. Berapa juta rakyat yang harus hmm. menanggung risiko kalau ada hmm. ada uh, laboratorium yang seperti itu di Indonesia. Hmm. Contohnya di Wuhan hmm. itu. Itu bukan bukan laboratoriumnya Cina. Hmm. laboratorium milik orang sana orang Amerika. Hmm. Nah, kan sulit kontrolnya. Hmm. Kontrolnya, oh, ya. di Wuhan ada juga laboratorium biologi Amerika, Bu. Lah yang 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 katanya bocor di Wuhan itu kan laboratorium biologi katanya. Itu yang berita. Hmm. Nah, maka mereka akan udur-uduran. Nah, itu yang di Wuhan yang bikin anu, hmm. anu sumbernya di hmm. Wuhan marah itu yang di Port Detrick Lah itu. Hmm. Hmm. Nah, udur-uduran ut begitu. Tapi ternyata laboratorium banyak punya jilid. Jilid itu Amerika. Hmm, nah ini ini mungkin sudah uh, waktunya lagi ya orang banyak sudah yang nggak peduli mungkin ya dengan hal ini karena dianggap ah covid sudah berlalu sudah nggak ngurusin virus lagi tapi kan harus diantisipasi kalau yang jualan tadi tuman nanti ada lagi pandemi Bilgit lagi itu. kita aja kan ngomong bahwa dunia harus siap menghadapi hmm. bio weapon untuk kedepannya nah hmm. itu kita harus mengantisipasi alhamdulillah uh, apa namanya pemerintah sudah mengantisipasi dengan medical intelligence, tapi saya nggak tahu sampai di mana ininya gitu. Jangan hanya uh, namanya oh, aja gitu, oh, lip service aja, cuman namanya serem gitu. Nah, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Gitu. Ya, ya, kita harapkan salah satunya tadi merespon soal yang diberitakan oleh Rusia ini. Mungkin medical intelligence Indonesia ini harus bersikap ya bekerja, bekerja adanya laboratorium biologis ilegal yang beroperasi ya. di sini. Tapi ini nggak terdengar suaranya bu, Bu siti aja yang kedengeran. Nah, Baru-baru tiga hari yang lalu diresmikan. Lah mudah-mudahan medical intelijen akan uh. akan melihat ini, coba dieksplor di benar nggak hmm. ada kegiatan kegiatan uh, laboratorium hmm. yang mengenai virus-virus dan penyakit-penyakit berbahaya hmm. di Indonesia yang seperti yang dikerjakan oleh lembaga seperti Namuru. Hmm. Tapi tapi kalau Namurnya sudah nggak ada. Hmm. Nah ini yang dicurigai oleh Rusia bahwa yang ilegal itu masih berlangsung di Indonesia. Hmm, karena uh, Rusia juga menemukan hal serupa di Ukraina, hmm. klaim Rusia nah, seperti ya. itu ya. Sehingga dia mencari di negara-negara lain juga. Hmm. Salah satunya Indonesia. Ini sudah waktunya untuk Indonesia ya itu sebagai uh, peringatan lah ya untuk kemudian menertibkan ini agar tidak ya kan kita tidak bisa selamanya pasrah dengan uh, seperti Covid kemarin kan semua kita pasrah ya seluruh dunia ya, yang pasrah. sakit diubatin, <laughs> yang mati dikubur gitu bener, ya. ya ini udah <laughs> waktu yang dipikirkan karena ini sudah menjadi kedepannya seperti ini Rusia sudah sepertinya berusaha untuk agar tidak menjadi pihak yang pasrah saja menghadapi pandemi begitu ya ini juga harus disusul tapi itu. ya Covid kita lumayan kalau dibandingin dengan yang lain-lain sih betulnya Ya. lalu mayanya itu memang karena daya tahan tubuh bangsa Indonesia itu bagus pada, seperti pada waktu pur hmm. atau oleh karena usaha pemerintah nah itu atau dua-duanya mudah-mudahan hmm. karena dua-duanya hmm. gitu. tapi ya. tapi tidak bisa diklaimkan oleh pemerintah saja karena <laughs> untuk... tapi sekarang alhamdulillah sudah hilang ini nah, ya bu ya Apa... harus nah ini lucunya menurut menurut uh, indikator Seharusnya sudah endemik, tapi pemerintah belum berani mengatakan ini endemik, pandemik sudah tidak ada, nggak berani, saya nggak tahu kenapa. Iya, suntikan suntikan masih jalan, kemal masih harus pakai peduli lindungi, padahal peduli lindungi sudah dikatakan uh, tidak sesuai dengan ham hmm. di Amerika. Nah, kemudian. Kemana-mana masih pakai peduli lindungi. PCR itu juga masih pokoknya inilah masih bu. Jualan prakteknya. masih langsung masih itu. Ya, karena mungkin karena itu jadi jualan masa itu. jualannya masih mau di stop gitu ya. <laughs> <laughs> uh, Tapi sebenarnya sudah selesai. Saya, sudah selesai. Sebenarnya. Saya ingat waktu awal-awal uh, ini yang sebelumnya waktu covid kan setiap hari muncul di televisi kan total hmm. pasien berapa ini berapa sembuh. Berapa. Sekarang sudah nggak diumumkan lagi kita nggak tahu ini masih ada atau nah, nggak sih bu? Dalam endemik bukan berarti tidak ada pasien. Hmm. Dalam endemik itu boleh ada pasien, tapi pasien itu sembuh tidak mati. Hmm. Ya gitu. Kalau kan sudah jangan, -jangan mengatakan itu masih ada sakit tuh. Oh. Hmm. Misalkan yang sakit cuma tiga orang di antara 10 juta orang ya sebetulnya sampai tidak ada. Hmm, tapi kita nggak tahu ya, saya nggak tahu data-datanya karena nggak udah nggak diumumkan lagi nih bu. Hmm. <laughs> Mungkin sudah zero death kayaknya bu ya, sudah nggak ada yang meninggal ya sepertinya ya gara-gara covid ya nggak ya, tahu. Kalau, ya. apa ada, saya oh. yang nggak ikutin ya? Tapi tapi ke mall masih pakai peduli hmm. lindungi. lindungin. Yeah. Iya. saya nggak tahu tuh maksudnya apa gitu yeah. bu. Katanya sudah endemic. Yeah. Tapi terus terus. Satpamnya banyak dibohongin sih bu, pura-pura giniin HP aja. <laughs> endemic katanya. Endemik katanya harus ditentukan oleh WHO, Ya jangan mau lah hmm. Kalau indikatornya udah jelas, kita berhak mengatakan, hey, WHO ini udah endemik hmm. Kamu oh. jangan bilang gitu terus Jadi hmm. ini nunggu perintah dari WHO nih ceritanya ya. nih, Bu, endeminya ini hmm. nah, Padahal sudah endemik, masa sih ada G20 kita masih pandemik? Nggak hmm. ya, cocok toh, hmm. ya nggak mau dong ya ikut G20, hmm. G20 kalau masih pandemik <laughs> nah, hal-hal yang seperti ini yang tapi kan sudah diumumkan itu Presiden Jokowi masker boleh nggak pakai gitu nah, kan iya. udah 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 mulai itu Terlumayan, kan sebenarnya itu Pak Jokowi iya tapi itu kan sebenarnya sudah mau mengumumkan secara tidak langsung kan bahwa sebenarnya endemi cuma masih sungkan-sungkan aja kali malu-malu kali bu ya <laughs> yang masih bisa jualan <laughs> Tapi kan yang ngomong ya. barang barangkali ini mending jualan. Ini dijual nggak sih bu bunganya? Katanya mahal ini ya bu ya. ini tadi saya sempat ngobrol katanya bunga bunga ini harganya berapa nih bu? Nah, Sini, ini koleksi bu Siti ini koleksi bunga-bunga. Kalau saya sih nggak ngerti bunga bu. Taunya bunga bang masih banyak cicilan bu. Ah. <laughs> <laughs> Baik terima kasih ya Bu uh, waktunya lumayan uh, luar biasa ya kalau berbincang-bincang dengan Bu Siti ini aduh ilmunya apalagi pengetahuannya sayang sekali kalau tidak didengarkan atau tidak dimanfaatkan lah sebagai bahan referensi ya tuh, khususnya buat Indonesia nih ya Bu ya karena sebenarnya kalau kita uh, mau uh, merubah situasi nih, ini ini Sebenarnya bisa begitu ya, buktinya yeah. Bu Siti bisa nutup NAMRU, bayangkan laboratorium uh, milik Amerika yang sudah puluhan tahun di Indonesia bisa ditutup kok, begitu ya Bu ya. Yeah. Nah, Jadi kan sebenarnya bisa kita ya, nggak harus semuanya pasar dan nurut begitu. Yeah. <laughs> Luar biasa, terima kasih sekali lagi uh, Bu. Ini terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini ya. Pastikan nanti pokoknya kalau soal virus, flu dan lain-lain pasti nanti kita kembali lagi dengan Bu Siti Fadila Supari ini ya. Karena udah terkenal sebagai ratu apa ini, ratu virus. Pengalaman. Iya. <laughs> kan berpengalaman langsung. Iya. Ingat waktu flu burung dulu itu ya. ya. Ini ya. juga menghentikan pandemi flu burung juga, yang menutup namru juga. Jadi sudah sewajarnya saat ini saya wawancara Bu Siti. Terima kasih sudah bersedia. Bukan saya saja yang wawancara nih dari media Rusia juga rupanya juga wawancara dengan Bu Siti. Ya itu saja Bu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.